Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Apa kabar teman-teman ya Hari ini saya ingin sharing ini Sharing di Nih Doser 375 ya Strip 6R Nah, Hari ini saya ingin sharing masalah Yang pertama CRE teman-teman Yang kedua komponen apa aja yang ada Di engine nya Doser 375 ya teman-teman nah langsung saja ini untuk fuel sistemnya untuk di doser 375 strip 6R itu dia pakai serai teman-teman nah ini adalah strainernya teman-teman strainernya ini letaknya di bagian belakang dia strainer awal setelah dari tangki teman-teman nah setelah dari strainer tadi teman-teman dia masuk ke sini teman-teman nih masuk ke water separator nah di sini dia berfungsi untuk yang pertama dia memisahkan fuel dengan air apabila di dalam tangki ada kandungannya air teman-teman. Nah, yang kedua di situ ada strainernya teman-teman. Nah, dia sebagai saringan kedua teman-teman ya, saringan kasar setelah melewati dari strainer. Nah, hose yang dari water separator teman-teman dia masuk ke sini nih, ke prefilter. Nah, dari prefilter yang dua ini yang warna putih. Nah, ini teman-teman. Kalau pengen lihat part numbernya sekalian nih. Ya, dari prefilter kemudian dia masuk ke Fuel pump, fuel pump yang low ya, yang low nih, nya masuk ke fuel pump yang low, kemudian dia diturun ngalir ke bawah teman-teman. Nah, ini dari sini dia dipompa, kemudian ke bawah. Nah, dari bawah dari low pressure itu dia menuju ke sini teman-teman nih, ke main pressure, main pressure teman-teman ya. Ini high filter pressure bisa, atau dia adalah filter utamanya ya. Nah, setelah dari sini masuk yang ini, ini dari pompa fuel yang belakangnya supply pump dia masuk keluar keluar dari sini ya keluar dia menuju ke HPF nah ini ya, teman-teman HPF high pressure fuel pump nah dari situ dia akan diteruskan menuju ke sini teman-teman nih yang belakang ini ada dua ini adalah delivery valve nah dari, dari, dari delivery valve yang belakang ini teman-teman ya dia akan dikirim ke common rail teman-teman common railnya yang mana common railnya di belakangnya cover yang ini teman-teman ya nah ini ini adalah pressure sensornya dari common rail atau fuel pressure sensor dari sini teman-teman ya yang ada di common rail nah dari situ kemudian akan diteruskan ke injektor nah untuk komponen-komponen CRE nya teman-teman tuh -teman, tambahannya ini nih dua solenoid yang di sini adalah solenoid PCP nah dia yang mengatur banyaknya fuel yang akan dikirim ke common rail berdasarkan apa? Berdasarkan perintah dari ECM. ECM-nya yang mana? ECM-nya yang sini, teman-teman. Nih. Ya, di belakangnya cover ini adalah ECM. Nah, terus kemudian di sensor. Nah, di sensornya ada di sini. Tuh, yang belakang yang ada kabel satu ini, teman-teman nih. Nih, ini di sensor. Jadi ada G sensor ada yang namanya n NA sensor NS sensor itu terletak pada flywheel teman-teman jadi dialah yang akan, nantinya akan mengatur pergerakan dari TWV teman-teman ya selain dari akselerator jadi TWV pada injektor dia akan aktif atau bekerja berdasarkan perintah dari yang paling utama adalah tiga G sensor NS sensor dan akselerator atau gas teman-teman ya Nah dari tiga hal itu nanti dia akan dikirim ke ECM ECM yang tadi atau ECU ya Yang di belakang teman-teman ya Nah itu kemudian dia akan mengatur Seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan Nah yang mengatur siapa nanti Tiga hal itu kemudian yang mengatur di injektor adalah TWV Two -way valve teman-teman ya Nah kemudian komponen di supply pump Selain itu adalah yang ini teman-teman Nih, ini adalah overflow teman-teman. Overflow. Nah, dia berfungsi untuk menjaga tekanan di fuel galeri sebelum ke high pressure fuel pump ya teman-teman ya. Jadi dijaga di berapa itu dijaga di 3 sampai 5 kilo teman-teman. Nah, itu kemudian yang lain adalah nih. Ini adalah untuk bleeding teman-teman ya, bleeding di main filter. Kemudian untuk bleeding di fuel pump itu yang di sini, nih yang kecil ya. Terus ini adalah priming pump atau manual priming pump. Nah, kalau yang ini adalah keran ketika teman-teman ngaktifin elektrik priming pump. Nah, ini kerannya ketika posisi seperti ini berarti dia tertutup teman-teman. Nah, ini mungkin dilihat di sini ya. Ketika normal itu seperti ini, tapi ketika teman-teman mau ngaktifin priming pump elektrik dia dinaikkan ke atas. Switchnya yang mana? Switchnya yang ini teman-teman. Nih, switchnya. Nah, switchnya. Nah silahkan teman-teman tekan sekali di posisi on sampai dia berkedip-kedip nyala sampai kemudian mati. Setelah mati teman-teman bisa tutup kembali yang di sini. Premium pumpnya elektrik yang mana yang di sini teman-teman? Tuh yang di belakangnya hose 2 itu ada kabel. Nah itu soketannya dari premium pump elektrik. Nah mungkin untuk CRI nya seperti itu teman-teman ya. Untuk tambahannya di komponen engine ini langsung aja dari sini ya. Yang pertama ini adalah untuk lever air radiator. Kemudian yang di sini adalah das indikator teman-teman untuk mengetahui kebuntuan di air cleaner yang mana ini air cleanernya ya. Nah belakangnya ini apa? Ini air resistant teman-teman sama. Dia untuk mengetahui kebuntuan dari air cleaner tapi secara elektrik sistem teman-teman ya. Nanti dia akan muncul di panelnya operator apabila ada kebuntuan di air cleanernya. Nah lanjut ke sini dia air cleaner. Kemudian lanjut lagi ke bawah sini teman-teman. Nah, ya ini sensor boost pressure sensor atau PIM, pressure intake manifold, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini pressure intake manifold atau boost pressure sensor yang di sini adalah TIM. Temperatur intake manifold. Nah, dia untuk mengetahui suhu yang ada dalam intake manifold, teman-teman ya, setelah dia melewati turbo. Kemudian, nah ini yang di sini nah ini to oil temperatur oli engine nah sensornya temperatur oli engine itu di sini teman-teman nah sebelahnya adalah pressure dari oli engine ini teman-teman ketika ada trouble temperatur atau pressure nah ini sensornya teman-teman ya jadi teman-teman tidak -teman, bingung harus nyari kemana silahkan dicari di shop manual untuk harusnya tapi untuk sensornya ini teman-teman ya bisa langsung tahu ya terus tiga yang di sini ini adalah filter untuk oli engine teman-teman ini untuk levelnya oleh engine, ini untuk pengisian oleh engine, kemudian yang di sana adalah kompresor. Nah di kompresor ini dia, ini adalah sisi, hai teman-teman ya, yang di sini adalah sisi low. Nah itu kompresornya, ini soketan magnet kompresornya, ini diodanya teman-teman ya yang di bawah. Nah ini alternator, alternator ya. Yang dipakai adalah 90 ampere Nah, apa Mungkin teman-teman bisa lihat Jadi tidak usah bingung-bingung ya Ketika teman-teman trouble Mungkin di alternator Yang di sini adalah terminal B Kemudian yang di sini adalah terminal R nya teman-teman ya Seperti yang teman-teman ketahui Bahwasanya di alternator itu Cuma ada 3 terminal B, R sama E teman-teman ya Nah, lanjut Yang di sini Ini receiver dryer ya teman-teman ya punya AC Nah laser AC ini adalah untuk mengetahui jumlah freon di dalam sistemnya. Kemudian, nah mungkin yang di situ teman-teman ya. Nah, ini hidrolik oil cooler. Kemudian yang di atasnya ini, ini ini adalah kondenser teman-teman ya. Nah, yang di belakangnya itu adalah radiator. Kemudian yang di sana adalah after cooler atau untuk mendinginkan udara yang dihasilkan oleh turbo sebelum masuk ke intake manifold teman-teman. Kemudian yang di sana adalah turbo. Itu sisi turbin, yang di dalam itu sisi blower teman-teman ya yang ketemu sama dengan air cleaner. Kemudian ini muffler, kemudian yang di situ adalah pre cleaner teman-teman ya. Mungkin itu sekilas info. kita sering-sering teman-teman ya, sering-sering masalah komponen di engine-nya 375. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman bisa request mau sharing video apa dari saya apabila saya bisa ya teman-teman ya kita sharing sama-sama bisa berbagi ilmu yang harapannya bisa membantu, saling membantu ketika teman-teman ada trouble atau kendala di lapangan sekian dari saya semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh